Assalamualaikum, halo, bertemu lagi dengan saya Devi Listian. Kali ini saya akan sharing cara membuat gantungan kunci dari tali katun. Bahan yang digunakan, tali dengan panjang 1,3. Kemudian ini pengait untuk gantungan tas dan kunci dengan lebar 2,5 cm. Cara membuatnya mudah sekali. Kita masukkan tali ke pengait. Untuk yang ini, dari sini dulu ke tengah. Yang ini juga sama. Yang satu dari sini ikut ke sini ya, ikut diikat. Oke, sekarang yang dari ujung sini kita ikat ke sini. Yang dari sini kita ikat. Di sini bergantian. Digabung dengan yang tengah. Sekarang yang dari sini. Gantian lagi. Thank you.
Kemudian bisa kita rapihkan, kita gunting ya. Hasilnya jadi seperti ini boleh dipecah lagi atau enggak. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.